Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد الحمد لله kali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada pagi yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi yang penuh dengan barakah ini akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus akan menjadikan kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang penuh dengan barakah ini marilah sama-sama kita menghayati satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan suruhan berkata baik atau diam dan menghormati jiran serta menghormati tetamu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut wa man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَلْيُكْرِمْ دَيْفًا. Ia bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia bercakap hanya perkara yang baik atau dia diam. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Begitu juga sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia memuliakan para tetamunya. Ini adalah hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Daripada hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita fahami bahawa tiga perkara yang dipesan, yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diri kita. Seandainya kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan yakin bahawa kita akan dibangkitkan di hari akhirat dan akan diberikan ganjaran mengikut apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi pesanan kepada kita, yakni satu pesanan yang mana menjadikan ia seandainya kalau kita melakukannya maka kita tidak akan rugi di dunia dan juga di hari akhirat. Ini yang disebutkan sebagai apabila seseorang itu dia mengamalkan sunnah, kalau dia mengaku mencintai Nabi, lagi-lagi kalau kita berada dalam bulan Maulid, yang mana kita mendengar bila masuk bulan Maulid, maka banyak daripada kalangan para asatizah mereka akan mengingatkan kita kepada bagaimana cara-cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu daripadanya adalah yang mana pada pagi ini kita mendengar pesanan daripada junjungan besar sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kepada kita tentang tiga perkara seandainya kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan juga di hari akhirat,
Yakni yang pertama Nabi sebut, man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah dia berkata-kata, hendaklah dia bercakap hanya pada perkara yang baik. Dan seandainya kalau percakapannya itu dia tahu bahawa bila dia bercakap boleh menjurus ke arah mendatangkan maksiat ataupun mengundang kemurkaan daripada Allah, kata Nabi, auliyasmut, lebih baik dia diam daripada berkata-kata. Ini di antara ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kita boleh semak iman kita ni, tuan-tuan. Sebab tu pentingnya muhasabah dalam kehidupan kita ini. Yang mana apabila kita nak bercakap, sebagai contohnya bila kita tahu tentang hadis ni, Nabi sebut, bila bercakap pastikan perkataan kita tersebut dicatat oleh malaikat yang mencatat amalan kebaikan. Jauhkan diri kita, tuan-tuan, daripada bercakap yang membawa kepada malaikat yang mencatat keburukan kita yang sentiasa berjalan. Ini yang kita perlu faham. Sebab tu ada ungkapan dikata, kita dalam kehidupan ni kalau nak selamat, pastikan kita jadikan malaikat yang sebelah kanan ni yang mencatat kebaikan ni, biar dia sentiasa sibuk. Jangan biarkan dia dalam keadaan yang tidak ada pekerjaan. Dan dalam masa yang sama, kita pastikan kalau nak selamat dunia dan akhirat, kita pastikan malaikat yang mencatat perkara-perkara yang buruk terhadap diri kita ini tidak ada pekerjaan. Langsung tidak ada pekerjaan. Maksudnya pena-pennya tidak mencatat perkara-perkara yang kita lakukan. Itu menunjukkan bahawa kita manusia yang benar-benar beriman, kerana perlakuan kita, percakapan kita hanya menjurus kepada mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bezanya. Beza orang beriman dengan tidak beriman, kedudukannya adalah di situlah. Seandainya kalau dia duduk di satu ruang, lalu bila mana dia nak bercakap, selalu percakapannya itu membawa contohnya kepada mengumpat, kepada mengata, fitnah dan sebagainya. Yang ni banyak saya pesan dalam kuliah ni. Tentang saya teringat satu pesanan daripada sahabat saya, yang mana pesanannya begitu ringkas tetapi dia memberi kesan kepada jiwa saya ni. Yang mana disebut, dia kata, "Ustaz," dia bukan seorang seorang ustaz dan dia bukan seorang ustazah, dia orang biasa, tapi kadang-kadang perkataannya itu boleh menyedarkan kita. Dia kata, "Ustaz, hidup di atas dunia ini, seandainya kalau kita lebihkan senyum dan kurangkan bercakap, maka kita akan terselamat daripada azab Allah di hari akhirat," dia kata. Bila kita fikir balik, betul, bila mana kita memperbanyakkan senyum, tuan-tuan, senyum itu adalah sedekah. Berwajah manis terhadap orang yang kita bertemu adalah sedekah. Jadi semua perlakuan itu membawa diri kita kepada mendapat ganjaran pahala yang dicatat oleh malaikat di sebelah kanan. Sedangkan bila kita banyak berbicara, bila mana kita banyak bercakap, memang lidah ini disebut lidah yang lembut, yang tidak bertulang. Percakapan yang keluar daripada lidah ni, tuan-tuan, seandainya kalau terlalu sangat diungkap, terlalu sangat dibicarakan, nak tak nak dia akan membawa kepada perkara-perkara sama ada yang sia-sia ataupun yang lebih malang lagi adalah membawa kepada dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan, percaya cuba tuan-tuan tengok orang yang bila dia bertemu dalam tempoh satu jam tu dia tak berhenti bercakap. Bila dia bercakap, tuan-tuan, nak tak nak syaitan dia akan datang. Kemudian dia akan ilhamkan kepada kita beberapa topik, beberapa tajuk yang akhirnya berada di antara dua perkara tu lah. Kalau tidak lalai, maka dia akan membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya sarankan, saya menyeru kepada diri saya yang dhaif ini dan juga para jemaah yang hadir pada pagi ini,
Seandainya kalau kita mengaku beriman kepada Allah, tidak ada kalimah yang terbaik yang menjadikan diri kita ini benar-benar beriman, melainkan kita dalam keadaan sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, tuan-tuan. Dan pada pagi ini saya nak kongsikan, tuan-tuan, beberapa zikir yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Di antaranya zikir yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat saya baca satu hadis yang mana ada seorang lelaki Arab. Dan saya rasa hadis saya belum kongsi dengan tuan-tuan pada kuliah yang lalu. Seorang lelaki Arab datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang baik untuk aku lakukan." Ni lelaki ni tanya pada Nabi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, apabila ditanyakan soalan oleh lelaki tersebut, minta Nabi tunjukkan kepada dia amalan yang baik untuk dilakukan. Maka Nabi bagi tahu dia. Nabi kata, "Kamu bacalah 4 zikir ini." Ini besar fadilah dia, tuan-tuan. Nabi ajarkan kepada dia, Nabi kata, "Kamu bacalah zikir ini." Lidah ni kalau kita sibukkan dengan berzikir kepada Allah, dia akan terpelihara daripada berkata perkara-perkara yang tidak baik. Tapi kalau kita biarkan dia dalam keadaan yang tidak basah dengan berzikir kepada Allah, dia akan bercakap perkara-perkara yang tidak baik. Itu yang punca dia. Sebab tu kalau kita sibuk dalam ketaatan, maksiat akan jauh daripada kita. Tapi kalau kita lalai dalam melakukan ketaatan, kita akan terlibat dengan perkara-perkara maksiat. Maksudnya diri kita ni, tuan-tuan, kita kena letak di posisi iaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau tidak letak di situ, kita akan beradalah di posisi melakukan maksiat. Itu pesan para ulama. Sebab tu lelaki ditanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan mana yang aku lakukan yang terbaik yang boleh membawa kepada apa rahmat Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi kata, "Kamu baca 4 zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Ini zikir yang biasa kita baca hari-hari. Tapi pagi ni saya nak terangkan tentang kelebihan dia. Manusia ni tak kenal maka tak cinta, kan? Kalau kita tahu tentang kelebihan mengamalkan zikir ini, kita akan jadi lebih bersemangat. Nabi sebut, "Kamu baca 4 zikir ini. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Dia pun bilang dengan tangan dia, "Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar." Lepas tu dia pun beredar. Sampai di separuh jalan, tuan-tuan, dia patah balik. Kan? Dia tak puas hati lagi lah. Bila dia patah balik, Nabi tengok, dia kata, "Allah ni belum puas hati lagi dengan jawapan yang aku bagi ni." Kan Nabi senyum. Dia datang balik, dia tanya, "Ya Rasulullah." Orang Arab ni kan bila dia berzikir, dia faham maksud dia tu. Kita berzikir tak faham. Sebab tu dia zikir, dia faham. Lalu dia patah balik, dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya Rasulullah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa la ilaha illallah, dan tiada Tuhan melainkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar." Keempat-empat zikir ini adalah untuk Allah, untuk akunya mana, dia kata. Kan? Dah. Nabi bersenyum dengan jawapan, dengan pertanyaan dia tu. Kan? Dia orang Arab ni digambarkan dalam hadis tu, dia orang yang lurus bendul lah. Ibarat orang kita kata lurus. Nabi senyum, tuan-tuan. Sedangkan zikir ni, kalau untuk Allah sekalipun, memang kita memuji Allah, dalam masa yang sama kita akan menerima tempias kebaikan daripada zikrullah. Tapi dia ni jadi dia faham bahasa Arab, kan. Dia kata, "Empat-empat ni aku tengok maksud dia semua menjurus kepada Allah. Jadi yang aku punya mana?" Maka Nabi bersenyum, tuan-tuan. Lalu Nabi kata, "Kalau begitu, kamu tambah dengan 3 lagi." Kan? Dia pun tunggu dengar Nabi bagi tahu dekat dia. Lalu Nabi kata, tuan-tuan, "Kamu tambah Allahumma gfirli, Allahumma rahamni, Allahumma rzuqni." Yang bermaksud, "Ya Allah, ampunkanlah daku. Ya Allah, belah kasihanilah aku. Ya Allah, rezekikanlah aku." 3 ni.
Bila dengar aku belakang tu baru dia puas hati. Kan dia pun gabung 4 campur 3 7. Dah. Dia pun baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Dapat 7. Baru dia puas hati, baru dia pergi. Kemudian Nabi menjelaskan tentang kelebihan orang yang mengamalkan zikir ni, kata Nabi. Seandainya kalau seorang hamba Allah dia membaca 4 zikir yang pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kata Nabi, Allah membalas dengan berkata hamba-Ku berkata benar. Kan? Betul lah kan? Maha suci Allah, memang Tuhan Maha suci. Segala puji bagi Allah, pujian hanya untuk Allah. Dan Allah Tuhan yang satu, tidak ada dua. Kemudian Allah Maha Besar. Keempat-empat ni, seandainya kalau kita sebut hari-hari, Allah akan balas. Kata Allah, hamba-Ku berkata benar. Allah mengiyakan apa yang kita sebut tu. Kemudian bila mana kita sebut yang tiga tu, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunkanlah aku. Allahumma arhamni, ya Allah, belah kasihanilah aku. Allahumma rizukni, ya Allah, rizkikanlah kepadaku. Allah membalas balik dengan berkata, aku telah melakukannya. Ni kaifiat dia, tuan-tuan, kelebihannya. Yang perlu kita amalkan. Yang 4 pertama tadi, Allah kata, hamba-Ku berkata benar. Dan Allah mencintai orang yang baca keempat-empat zikir tu. Sebab zikir tu semua memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Layak kita digelar orang yang bertakarrub kepada Allah, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah mengiktiraf, saksikanlah, Allah sebut di hadapan malaikatnya bahawa hamba-Ku dia berkata benar. Kemudian bila kita baca 3 lagi, tuan-tuan, berkaitan dengan mohon keampunan yang pertama, Allahumma ighfirli, memohon dibelah kasihani, minta Allah kesian pada kita. Ya Allah, dosa-dosa aku yang lalu banyaknya, kesianlah kepada aku, janganlah Engkau lemparkan aku dalam neraka-Mu. Maka Allah kata, aku telah melakukannya. Dan yang ketiga, ya Allah, rizkikanlah aku dengan rizki yang baik, rizki yang banyak, rizki yang berkat, rizki yang datang dalam keadaan yang tidak memenatkan. Kata Allah, aku telah melakukannya. Bermaksud kita mendapat package tu, tuan-tuan. Yang inilah seandainya kalau kita istiqamah dan beramal dengan penuh keyakinan, kita akan melihat satu perubahan dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan, iaitu perlakuan kita, kehidupan kita akan dihiasi dengan perkara-perkara yang indah kerana diri kita telah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang kita kena amal yang pertama ni. Duduk saja baca, tuan-tuan. Kan duduk di tempat-tempat yang mana bila tidak ada apa-apa yang nak buat, jangan biarkan lidah kita ini langsung tidak menyebut nama Allah. Manfaatkan setiap detik, setiap waktu yang diberikan. Sebab jutaan manusia yang telah meninggal dunia, tuan-tuan, yang berada di kubur tu, rintihan mereka mohon kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya sekadar untuk berzikir kepada Allah, hanya sekadar untuk bersedekah kepada Allah. Tapi manusia ni begitulah. Bila Allah kurniakan, dia tidak menghargai. Tetapi bila tiba masa Allah tarik balik, pada masa itu dia baru nak menyesal, nak mohon kepada Allah. Jangan, tuan-tuan. Kan? Ini peringatan termasuk saya yang bercakap. Kita ni lalai, tuan-tuan. Kita ni lalai dengan nikmat yang Allah bagi. Berupa dalam bentuk sihat, dalam bentuk masa lapang. Kita sia-siakan perkara tersebut. Kalau masa sibuk, memang jauhlah api dengan panggang. Kalau dalam keadaan sibuk, memang tak ingat pada Allah. Tetapi dalam masa yang sama, bila mana Allah kurniakan masa yang kosong, masa yang disebut bahawa kita duduk saja, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang bawa kereta 8 jam. Tidak ada kesedaran ni, tuan-tuan, sepatah zikir pun tak keluar. Kan? Tak keluar. Saya baru ni balik ambil isteri saya di Terengganu, hantar balik kampung seminggu cuti sekolah. Bawa kereta seorang ni. Kita ni cenderung bila bawa kereta seorang diri ni, kita suka dengar radio kadang-kadang. Yalah, kalau dengar yang radio IKIM, adanya apa, majlis ilmu, adanya halaqah, tak apalah. Sambil dengar tu, sambil kita ambil manfaat daripadanya. Ni kadang-kadang bukan saja berzikir kepada Allah, bahkan kita dengar pula siaran-siaran yang melalaikan 8 jam tu. Kan? Tuan-tuan tak tahu, masa
masa 8 jam ni, seandainya kalau kita berzikir kepada Allah, banyak yang kita dapat, tuan-tuan. Tak terbilang. Saya pernah buat, yang mana 8 jam, pergi Terengganu lebih kurang 7 jam, dan duduk bawa kereta seorang diri. Apa yang kita nak buat? Kan? Anak isteri pun tak ada nak bercakap. Lalu kita manfaatkan peluang tu dengan mengamalkan zikir-zikir yang kita tahu, yang kita dengar dalam kuliah, yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca duduk bawah kereta di lebuh raya tu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar allahumma ighfirli allahumma arhamni allahumma rzuqni. Ulang yang sama, tuan-tuan, ulang balik sampai diri kita ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir yang Nabi ajar kepada kita. Daripada bercakap benda-benda yang kotor, bercakap benda-benda yang sia-sia, maka di hari akhirat kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan? Allah tanya tu, aku bagi ruang pada kamu hidup daripada umur lahir tu sampai umur 60 tahun. Lalu ditengok pada buku catatan kita, tuan-tuan, 60 tahun tersebut kita hanya berzikir kepada Allah ketika mana berada di atas sejadah. Kan? Sebab orang kita ni kadang-kadang dipaham zikir ni kena ada kupiah atas kepala, kan, kena duduk di atas sejadah, kena dalam keadaan yang awak perempuan pula dikatakan mesti kena pakai telekung dan sebagainya. Tidak. Allah sebut dalam Al-Quran, allazina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim, kata Allah. Iaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan dia sedang berbaring. Semua keadaan. Malaikat di tempat-tempat yang dilarang untuk kita berzikir seperti dalam tandas dan sebagainya. Tapi di yang tempat lain-lain, tuan-tuan, penuhkan zikrullah tu. Penuhkan. So, Nabi sebut perbandingan orang yang dah hari Muslim. Nabi kata perbandingan orang yang zikir dengan tidak zikir ibarat macam orang yang hidup dan orang yang mati. Ini zikir yang pertama yang perlu kita amalkan untuk mengelakkan diri kita daripada berkata perkara-perkara yang membawa kepada dosa. Yang kedua, tuan-tuan, di antara zikir yang Nabi ajar juga ialah yang mana Nabi pesan kepada para sahabat. Nabi kata, ini dalam hadis Muslim yang kita boleh jadikan panduan dalam kehidupan juga. Nabi sebut, dalam satu hari kamu kena melakukan 1,000 kebaikan. Nabi pesan kepada para sahabat, merangkap kita semualah. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana kami nak lakukan 1,000 kebaikan dalam masa satu hari? 1,000 kebaikan banyak. Lalu Nabi terangkan, tuan-tuan, Nabi kata, kalau kamu bertasbih kepada Allah sebanyak 100 kali, tidak lebih, tidak kurang. Subhanallah, 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 100 kali, tuan-tuan. Nabi kata, orang yang berzikir 100 kali dengan menyebut subhanallah, dia diibaratkan seperti orang yang melakukan 1,000 kebaikan. Dan Allah akan menghapuskan 1,000 kejahatan dia. Dan nak apa lagi? Hanya baca 100 kali subhanallah tanpa berkurang, tanpa menambah, kata Nabi, dia ibarat seperti melakukan 1,000 kebaikan dan Allah hapuskan 1,000 kejahatan dia. Kan? Kita ni kadang-kadang dalam bab berniaga, kita pandai pula tanya orang, saya nak buat pelaburan, di mana yang modalnya kecil tapi keuntungannya besar? Yang tu kita pandai dalam dunia ni. Tapi di hari akhirat pun dia ada perniagaan yang mana modalnya kecil tapi ganjarannya besar. Sebab zikir ni, tuan-tuan, dia luas. Dan Nabi ajarkan kita zikir yang ringkas tetapi kesannya adalah besar. Yang tadi tu, yang Nabi sebut, hamba Allah yang sebut subhanallah sebanyak 100 kali, maka ia diibaratkan seperti melakukan 1,000 kebaikan dan Allah akan menghapuskan 1,000 kejahatan dia. Yang ni yang kita kena lakukan. Gila-gila zikir, tuan-tuan, mula-mula yang pertama tadi. Lepas tu bila yang tu rasa dah lidah ni dah rasa nak bertukar zikir yang lain, baca pula. Duduk saja kita guna tangan. Zikir lah, Nabi kata apa nama 100 kali tasbihnya tak ada, jangan gunakan alasan tasbihnya tak ada pula. Guna jari pun boleh, yang penting cukup 100 kali. Kan kita boleh guna jari bilang, dan macam kita duduk berzikir selepas solat ni,
Jangan tunggu nanti pergi masjid, bila jumpa tasbih baru kita dah berzikir. Dah datang ke masjid ni kadang-kadang antara maghrib dengan isyak je. Kan? Duduk kat rumah 5-6 jam kita buat apa? Duduk dekat pejabat 5-6 jam kita buat apa? Bila ada ruang-ruang yang kosong kita buat apa? Sedangkan tuan-tuan, zikir ni bukan perlu kuat. Kadang-kadang kita sedang bermusyarak, kita boleh berzikir kepada Allah. Kan sedang tunggu orang lain berbucap, kita pun tengok, kita pun berzikir. Saya yakin dengan zikir, dengan kita sebut nama Allah ni, dia tak sampai mengganggu tumpuan kita dalam perkara tersebut. Tidak. Bukan disuruh subhanallah, subhanallah, bukan. Sekarang duduk, subhanallah, kita kadang dalam hati pun boleh. Allah tu maha mendengar. Ni di antara cara-cara untuk mengelakkan diri kita daripada berkata-kata perkara-perkara yang tidak baik, yang akan membawa diri kita kepada disebut orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, sebagaimana yang digambarkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antaranya adalah yang kita baca tadi, imam pun baca tadi kan. Ya, kita buat, tapi saya nak bagi tahu tentang kelebihan dia. Antaranya yang kita baca tadi lepas zikir, lepas sembahyang tadi. Yang tu juga zikir yang dianjurkan, yang dikatakan bahawa pendek waktunya tapi kesannya besar. Kan? Juga daripada hadis Imam Muslim, kata Nabi, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Tasbih tu subhanallah, tahmid tu alhamdulillah, dan takbir 33 kali. Jadi 99 kali, lalu dia cukupkan menjadi 100 dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, Allah akan menghapuskan dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan. Kan, Allah hapus tuan-tuan dosa ni, kita ni banyak dosa tuan-tuan. Saya dah sebut banyak kali, akhir zaman ni pandang kiri kanan depan belakang semua adalah dosa. Seandainya kalau tidak mengamalkan zikir-zikir yang menggugurkan dosa kita ini, dibimbangi takut di hari akhirat nanti tuan-tuan, kita mati sebagai orang Islam tetapi masih ada dia punya baki dosa-dosa yang tidak sempat untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan tetap masuk syurga Allah, tapi sebelum tu akan dilemparkan ke neraka Allah terlebih dahulu. Yang ini semua orang jelas. Saya dah sebut dalam bab amalan paling utama berkaitan dengan syirik hari itu. Mati dalam keadaan syirik, selama-lamanya dia kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mati sebagai seorang Islam, tetapi dia masih ada dosa-dosa yang belum sempat dia mohon ampun kepada Allah, di hari akhirat dia akan dilemparkan ke dalam neraka Allah mengikut kadar jumlah dosa-dosa yang dia lakukan. Habis dosa tersebut, baru malaikat keluarkan dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan kita tak nak macam tu. Ada orang cakap, tak apa ustaz, akhirnya masuk syurga juga. Memanglah, akhirnya masuk syurga juga. Tetapi sebelum tu, sebab tu ruang yang Allah bagi ni, perbanyakkan amalan, lagi-lagi amalan yang bila kita buat gugur dosa kita. Antara yang pertama tadi, subhanallah, 100 kali Nabi kata dia akan mendapat 1000 kebaikan dan Allah akan padam 1000 kejahatan. Kemudian yang kita zikir lepas salat tadi, Nabi kata siapa yang amalkan amalan ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dia punya dosa dia walaupun dosanya itu sebanyak buih-buih di lautan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita jadikan dia sebagai satu amalan rutin dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan diri kita ini, lidah kita ini akan terlepas daripada berkata perkara-perkara yang lawa, atau lebih malang lagi adalah perkara-perkara yang membawa kepada dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama tuan-tuan. Baik. Kemudian yang kedua Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim." Maka yu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang ini penting juga ni. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, hendaklah ia memuliakan yakni jirannya. Nabi sebut ni sebab pernah satu ketika yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersumpah dalam hadis Bukhari dan Muslim,
Nabi sebut tuan-tuan, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Nabi sebut dua kali sumpah. Demi Allah, kata Nabi. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, siapakah ya Rasulullah? Maka kata Nabi, dia ialah orang-orang mana yang mana jirannya tidak merasa aman daripada kejahatannya, kata Nabi. Tidak beriman, tuan-tuan. Nabi sebut tu dalam hadis daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang ini berkaitan dengan jiran tetangga. Bak jiran ni, tuan-tuan. Sebab tu ada hadis Nabi menyebut di antara nikmat dalam kehidupan kita ialah mendapat jiran yang baik. Kalau dapat jiran yang tidak baik ni, tuan-tuan, panjang ceritanya, dia boleh menjadikan diri kita ini kadang-kadang boleh tergelincir daripada landasan syarak bila mana mendapat jiran yang tidak baik. Sebab tu berkaitan dengan jiran ni, kita kena tahu bahawa jiran ni dia terbahagi kepada tiga. Kita lihat dah di sekeliling kita ni. Dan bila sebut jiran ni, tuan-tuan, akhir zaman ni macam bak salam lah. Jiran dalam Islam ialah 40 biji rumah ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Tu maksud jiran yang kita perlu tunaikan hak dia. Masih berlaku ke macam tu? Sekarang ada orang yang duduk rumah kondo, tuan-tuan. Ada kawan saya duduk dekat situ dah berapa, 5-6 tahun. Saya tanya, siapa jiran kamu? Tak kenal, tuan-tuan. Yang sebelah rumah tu. Tak payah Nabi sebut yang kamu apa. Jiran ni ialah 40 biji. Kiri, kanan, depan, belakang. Semua tu adalah jiran. Ini kadang-kadang yang kita duduk, yang mana bumbung kita lantai rumah dia. Lantai kita bumbung rumah dia. Dan dinding kita dinding dia. Tidak kenal antara satu sama lain. Bagaimana tu? Hak-hak jiran yang perlu kita tunaikan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Susah, tuan-tuan. Dalam bab sunnah ni, kalau kita tak faham, kemudian kita tak nak mengamalkan, dia akan menjadikan kita masyarakat yang sekarang ini hidupnya adalah sendiri-sendiri. Tak kenal. Kadang-kadang akhir zaman ni payah nak pupuk yang tu. Kadang-kadang kalau yang rumah kondo tu okey lah, sebab dia sentiasa tertutup. Kadang-kadang yang rumah ni yang ada di sekitar apa, Bandar Baru Bangi, kadang-kadang rumah yang bersebelahan. Ada saya tengok tu, saya pergi satu rumah tu. Dia keluar, yang isteri tu pun keluar sidai baju dekat luar. Yang jiran dia pun keluar sidai baju dekat luar. Duk sidai baju tu, tetap sepatah pun mereka tidak bertegur. Akhir zaman ni, dia semakin hakis dia punya amalan-amalan yang Nabi sarankan supaya menghidupkan budaya sunnah dengan mengeratkan hubungan di antara sesama jiran. Saya tanya, dah pernah tegur tak? Tak pernah tegur pun. Dia kata, duduk sewa dah 6 tahun. Tak payah kata duduk dalam rumah, tuan-tuan. Nak hulurkan makanan, nak hantar minuman, nak ziarah sakit, yang tu lagi jauh. Yang tegur pun tak tegur dah. Ini akhir zaman ni. Sedangkan Nabi berpesan suruh kita meramaikan daripada kalangan orang-orang yang beriman. Ramaikan, tuan-tuan. Kita kena cari sahabat-sahabat ni, kenal-kenalan, kita kena rapatkan dia punya ukhuwah tu. Jangan putuskan silaturahim. Sebab dengan kita mengenali orang-orang yang beriman ni, kan, khususnya orang yang datang ke rumah Allah ni, dianggap orang beriman lah. Kan, dalam Quran pun sebut, hanya orang yang beriman saja dia memakmurkan rumah-rumah Allah. Jadi bila kita datang ke surau ni, tuan-tuan, kalau orang yang di rumahnya tak sempat nak tegur, sekurang-kurangnya dia sempat berjumpa dan beramah mesra di surau ini, alhamdulillah. Ada kawan orang beriman ni, tuan-tuan, beruntung. Kan? Beruntung. Supaya mana hadis Nabi menggambarkan bila mana di hari akhirat nanti. Kan? Di hari akhirat. Contohnya kita lah yang duduk dalam satu surau ni. Tiba-tiba kita semua masuk ke syurga. Kemudian ada seorang ni tak masuk syurga. Orang beriman ni, tuan-tuan, dia akan tanyakan kepada Allah. Kan, dia tanya. Sebab kita dalam satu jemaah ni, kan, orang datang surau hari-hari dia memang kenal. Sebab tu bila hilang seorang je, dia dapat detect, kenapa tak datang ni? Oh, rupanya jatuh sakit. Sebab dia dapat detect orang tu tak datang. Sebab dia sentiasa datang solat secara berjemaah. Lalu dalam syurga, tuan-tuan, tiba-tiba kita masuk syurga dan kita dapati orang yang pernah solat di sebelah kita ni tak ada dalam syurga. Maka kita akan tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini digambarkan dalam hadis.
yang mana dia akan tanya, ya Allah, kenapa si Fulan bin Fulan tidak ada dalam syurga ini, sedangkan dulu semasa di dunia dahulu dia sama-sama solat berjamaah denganku, dia sama-sama duduk dalam majlis ilmu denganku. Dia tanya pada Allah, dia sama-sama mengimarahkan rumahmu bersama dengan kami, kenapa pada hari ini dia tidak ada dalam syurga? Maka bila ditanya macam tu, ini yang dipanggil sebagai pertolongan seorang yang beriman kepada sahabat dia. Bila ditanya macam tu, tuan-tuan, diceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan mengarahkannya agar pergi cari, ya, kalau syurga tidak ada, bermaksud tempatnya adalah di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah memerintahkan agar dia dicari, kemudian dia dibawa sama-sama untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, ini dia punya pertolongan sahabat yang beriman. Sebab tu ada seorang ulama tu ketika mana dia baca hadis ini, kan, dia menangis. Dia baca sampai hayat ini dia sebut, lalu dia pun pesan kepada para jemaah. Dia kata, seandainya kalau tuan-tuan sekalian masuk ke syurga Allah, lalu tuan-tuan tidak melihat saya bersama. Dia pun menangis, tuan-tuan. Dan dia kata, tolonglah tanyakan kepada Allah tentang kedudukan saya di mana. Walaupun dia seorang ulama yang hebat, nak kata zuhudnya amalan dia. Dia kata, kalau tak nampak saya, tolong tanyakan kepada Allah di mana kedudukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan meminta supaya dia dicari dan sama-sama kita pimpin tangannya untuk memasuki syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan bersahabat dengan orang yang beriman. Ini kadang-kadang kita nak bersahabat macam mana? Ada orang kadang-kadang duduk bersebelahan sewa kondo 10 tahun. Tak pernah kenal siapa nama dia dan sebagainya. Tapi akhirnya tiba-tiba terserempak di pasaraya. Kenal di pasaraya. Kan? Kenal tu pun kebetulan adalah mungkin apa nama faktor-faktor yang tak disengaja, kan. Tegur-tegur tu, duduk dekat mana? Oh, saya duduk dekat apa dah, kondo sekian-sekian-sekian. Eh, saya duduk kat sana juga. Rumah nombor berapa? Nombor 10. Saya nombor 11. 10 tahun tak tahu yang mereka tu sedang berjiran. Allah, jauhnya kita dengan amalan-amalan para sahabat yang mana mereka saling menziarahi walaupun jaraknya begitu jauh. Zaman dulu nak ziarah tuan-tuan naik unta, itu dia punya hak jiran ni kita kena tunaikan. Sebab tu Nabi sebut hak jiran ini adalah ada tiga. Kan? Kita tengok sebab rumah kita siapa. Yang pertama disebut jiran sebagai Muslim yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, maka dia mendapat hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim dan hak sebagai kerabat. Yang ni kita kena utamakan dalam bab memberikan pertolongan. Dah, sebab sedekah yang paling baik ialah pada kaum kerabat. Kalau macam contohnya rumah kita, sebab tu rumah kakak kita, rumah abang kita, dia mendapat hak sebagai Muslim, hak sebagai jiran dan hak sebagai kerabat. Kalau yang sebelah rumah kita itu bukan saudara mara kita, dia mendapat hak sebagai Muslim dan hak sebagai jiran. Kalau yang sebelah rumah kita itu bukan orang Islam dan dia bukan sebagai kaum kerabat kita, maka dia mendapat hak sebagai jiran tetangga. Dia ada tiga peringkat. Ketiga-tiga ni disarankan buat baik. Tapi dia cuma level dia adalah berbeza. Walaupun bukan orang Islam sekalipun yang duduk sebelah rumah kita tu, tuan-tuan, kita kena muliakan dia. Dalam bab jiran ni, saya nak ceritakan satu kisah. Nak jadikan panduan. Kalau kita ni kadang-kadang benda-benda yang daun rumah dia tu terbang masuk dalam rumah kita satu helai je. Kadang-kadang boleh membawa gaduh tu. Kita tengok, tuan-tuan, berlaku di zaman dulu. Ada seorang imam besar ni, ulama yang hebat ni. Dia duduk berjiran dengan Yahudi. Tingkat atas ni orang Yahudi. Dia kisah dia ada kaitan dengan bajiran ni. Tingkat atas tu, tuan-tuan, orang Yahudi. Rumah orang zaman dulu dibuat daripada tanah liat tu, kan, adalah kebocorannya. Rumah yang di bawah tu adalah imam besar tu, orang besar ulama ni. Mereka berjiran 20 tahun. Nak kata bagaimana cabaran berjiran ni, tuan-tuan? Seorang imam ni, dia punya rumah dua tingkat. Tingkat atas pun tandah Yahudi tu dan tingkat bawah pun tandah dia juga di sebelah tu. Diceritakan bahawa yang rumah si Yahudi dekat atas ni berlaku kebocoran di tandah dia. Setiap kali dia buang air kecil, tuan-tuan, akan menitis. Dia punya air tersebut masuk dalam ruangan rumah imam ni, rumah ulama ni.
Lalu diceritakan bagaimana ulama ni tuan-tuan langsung dia tak tegur. Kalau kita tuan-tuan bukan saja air najis tu. Air mineral pun kalau titik masuk rumah kita pada besar. Tapi ulama ni tuan-tuan nak kata peribadi dia bagaimana dia sabar terhadap jirannya. Dia sanggup tadah tu, dia letakkan satu baldi tu, dia tadah dia punya apa air najis tu. Saya tak banyak lah, lama titik-titik. Dia tadah tuan-tuan. Bila penuh dia pergi buang dan diletak balik, dia tak pergi tegur pun. Dipendekkan cerita tuan-tuan, satu hari imam ni dia sakit. Dia terlantar sakit, ramai yang ziarah dia. Bila ramai yang ziarah dia, maka yang si Yahudi dekat atas ni, dia pun terpanggil untuk sama-sama turun ziarah imam tersebut. Bila dia turun tuan-tuan, maksud tu orang dah balik dah, imam ni turun, Yahudi ni turun tingkat bawah ni, dia pun ziarah imam tersebut, mereka berkenalan lah, memang mereka kenal, bukan bermusuh. Dalam keadaan dia sedang sembang dan sebagainya, tiba-tiba mata dia terpandang satu sudut, dia nampak satu baldi sedang menadah satu air, satu titisan air daripada rumah dia di tingkat atas tu. Duduk sekejap, mak titik. Kan? Dia pun tahu ruangan tersebut adalah ruangan tandah dia. Dia tahu rumah dia di atas. Lalu dia pun pergi tengok tuan-tuan. Bila dia tengok saja rupanya imam ni duk tandah dia punya air bocor daripada siki tandah dia dekat atas tu. Titik tak, tak, dia pun tengok. Lalu dia datang balik, dia tanya, wahai imam, kenapa kamu tidak memaklumkan perkara ini kepadaku? Maka imam tu hanya senyum. Dan dia tanya, dah berapa lama kamu tadah macam ni wahai imam? Imam tu sebut, dah 20 tahun aku nak tadah macam ni. Dia dengar ayat tu tuan-tuan, segera Yahudi ni mengucap kalimah syahadah di hadapan imam tu. Terus dia masuk Islam kerana dia rasa terpegun dengan kepribadian seorang imam ni yang mana menjaga dia punya hubungan jiran. Sampaikan tahap dia tak tegur walaupun air tandah dia turun dalam rumah dia. Dia rela tadah jumlahnya 20 tahun. Segera dia mengucapkan kalimah syahadah. La ilaha illallah. Dan dia peluk Islam kerana peribadi yang kita tunjukkan bahawa Islam ni agama yang mulia. Ni dia punya jiran. Saya baca kisah ni tuan-tuan jadi panduan tu. Saya sewa rumah di satu tempat yang tak ada sebutlah kawasan mana. Ada jiran saya ni tuan-tuan, dia beli 5 ekor kucing. Kan? Kucing ni tuan-tuan tahu je lah. Kalau rumah di kampung tu tak apa, sekali ni pasti tanah. Rumah di bandar tuan-tuan, dia beli kucing dia banyak dan berjiran dengan saya. Setiap kali saya keluar ke nak pergi kerja tuan-tuan, nak pergi mengajar tu, di sekeliling kereta saya tu dipenuhi dengan najis kucing. Dia tak ambil, dia kucing dia tak buang najis dia dekat rumah tuan dia, dia tak nak buang ke rumah kita. Kan? Bila keluar tuan-tuan ada 3-4, pernah satu ketika terpijak, dah lah kita lewat kerja dah, terpijak pula dia punya najis kucing tu. Ada kadang-kadang kita undur kereta nak cepat, tak sedar kan, bila undur tu, tadi tengok kita nak elak. Tengok ada 2-3 apa nama 2-3 tempat dia kucing buang najis tu lah. Kemudian bila kita keluar sekejap hantar anak pergi tempat nursery dan sebagainya, bila datang balik kita tengok dah habis dah, hilang dah. Kita ingatkan tuan dia datang buang. Kan? Turun dari kereta rupa 4 tayar kita semua melekat dia punya najis kucing tu belaka. Tuan-tuan masa tu dia dia menguji kesabaran ni. Kalau kita tak tahu tentang bab ni, kalau kita tak baca tentang kisah para ulama zaman dulu bagaimana mereka bersabar kerana hanya nak memuliakan jiran tetangga, kerana mereka hanya sekadar nak menjadi orang yang beriman kepada Allah, kita hilang sabar tuan-tuan. Saya sabar. Sampai satu tahap saya pergi beli apa nama yang penyodok macam masjid guna untuk buang tak cicak tu. Kan? Beli satu sangkut dekat situ. Keluar pagi kalau nampak saya buang. Kan? Sebelum ini saya buang dan saya sabar. Memang sabar tuan-tuan. Memang sabar. Tuan dia tengok dia pun tak tahu je. Kan? Dia boleh pula tanya kita. Alah, Ustaz macam mana kucing saya? Dia kata, dia tahu kita Ustaz kan? Kan? Macam mana kucing saya? Dia tak tahu. Dia bukan sebab dia kerja shift mana. Kita keluar dia tidur. Kita tidur dia keluar. Jadi dia tak tahu suasana tu. Lalu balik dia tanya dua dengan dia macam mana? Tak ada apa-apa. Saya cakap macam tu je lah, tak ada apa-apa. Yang sofa saya dekat luar rumah tu tuan-tuan. Yang sofa lama saya letak depan rumah tu. Tak boleh duduk. Kucing jadikan sebagai tempat dia buang air.
Pusing-pusing angkat kaki buat bertumpuk. 3 hari lap sekali dengan kain basah. Tapi saya tak bagi tahu dia. Berdasarkan kita tengok pada 20 tahun ulama ni boleh sabar, menjadi contoh sehingga orang termasuk Islam. Kita hanya sekadar perkara-perkara itu yang mana hanya di luar rumah, maka kita sabar. Saya sabar tuan-tuan. Saya beritahu tak ada apa-apa. Dia kata, yelah saya bimbang juga tadi kerja saya ni berak depan rumah ustaz. Lah hati saya memang dah berak dah pun. Kan? Tapi kita tak bagi tahu dia. Tapi alhamdulillah, akhirnya kita sabar dan kita doa kepada Allah. Kita tak maklumkan dekat dia. Tak tahu, tiba-tiba saya di rumah tu 5-6 bulan, tiba-tiba kucing tu jadi dah tak berak depan rumah tu. Sekarang tak ada tuan-tuan sekarang ni. Tak ada dah. Tak tahu dia pergi dekat mana. Mungkin faktor saya buang pasir-pasir di hadapan rumah tu supaya kucing, kan dia kena ada pasir-pasir untuk dia korek tu. Lalu saya bersihkan pasir itu, mungkin sebab dia tak datang situ lagi dah. Tapi alhamdulillah, saya berjaya mengharungi 5-6 bulan tu daripada bermasam muka dengan jiran sehingga menyebabkan dia punya perhubungan tu terjejas hanya kerana kita kurang bersabar. Perkara-perkara yang di luar rumah je pun, yang dalam rumah tu memanglah iman kita tak sampai tahap macam dia punya imam tu. Tapi di luar rumah, kalau boleh kita bersabar tentang. Sebab penting itu jiran ni. Lepas tu Nabi Allah pernah tanya, ya Rasulullah, macam mana kita nak tahu diri kita ni baik? Ini hadis Bukhari. Nabi kata, kalau kamu nak tahu diri kamu baik ataupun tidak baik, kamu tanya pada jiran kamu. Kalau jiran kamu kata kamu baik, kamu orang baiklah. Tapi kalau jiran kamu kata kamu orang yang tidak baik, maka tidak baiklah kamu. Itu tanda dia tu. Kalau aku cakap di sini, memang aku baik. Kan? Orang ada puh muka dalam FB tu, saya cantik. Cantik tak cantik ni orang lain yang menilai. Jangan kita nilai diri sendiri. Begitu juga orang yang baik, jiran tetangga dia akan menilai. Kan? Dan saya yakin seandainya, dan saya tak maklumkan lah dekat dia yang saya dah buang tak kucing dia tu. Kan? Kalau dia tahu dengan sendiri, kemungkinan dia akan menjadi insaf dan akan melembutkan hati dia untuk dilakukan pula kepada orang-orang yang lain sebagai contoh ikutan yang baik. Jadi kalau kita tunjukkan dakwah dengan hal, dakwah bilhal dikata, dakwah dengan keadaan, supaya mereka apa nama mencontohi apa yang kita buat, maka apa yang dia buat akan dapat ganjaran pahala kepada kita. Dan yang terakhir tuan-tuan, masa dah nak masa untuk syuruk, perkara yang ketiga yang Nabi sebut di sini ialah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir afal yukrim daifah. Yang ketiga Nabi sebut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Jadi penting. Dalam bab tetamu ni kena jaga betul-betul tuan-tuan. Dia bila sebut tentang bab tetamu ini, yang mana kita ada sebut 5 adab menyambut tetamu yang saya sebutkanlah. Pada hari ini kita sama kita ambil apa nama apa manfaat dan panduan dalam kehidupan kita ni. Bila sebut tetamu ni, bagaimana? Sampai Nabi kata, kalau kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, kamu kena memuliakan tetamu. Bila sebut tentang memuliakan tetamu, saya ayat saya sama je. Sama dengan bab kita bersalam. Pastikan tetamu tersebut kita muliakan dia kerana bukan kedudukan dia dalam masyarakat. Ini perkara yang penting. Kalau tak berlaku tuan-tuan, kita akan jadikan jurang di antara orang kaya dengan orang miskin begitu jauh sekali. Kita ni bila mana orang kaya, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, Nun, duduk dekat jauh telefon. Kalau kita tahu dia orang yang berada, orang yang ada kedudukan dalam masyarakat, orang yang hebat, orang yang ada apa dipanggil status dalam masyarakat, dia nak datang rumah kita tuan-tuan. Kalau dikata petang dia datang, pagi itu kita dah get ready segala-galanya untuk menyambut dia. Kadang-kadang sampainya ayam goleknya, kambing golek, semua kita sediakan. Alhamdulillah. Alangkah bagusnya kalau amalan tersebut sama-sama kita lakukan ketika menyambut orang miskin yang datang ke rumah kita. Tapi yang berlakunya tak macam tu. Kadang-kadang saya tengok depan mata, kadang-kadang orang miskin yang datang ni, kita kadang-kadang berbual dengan dia pun kadang-kadang wajah kita tak ceria. Kan? Dan ini berlaku di tempat lain lah. Di sini semua majlis ilmu ada tak berlaku insyaAllah. Tapi di tempat yang lain berlaku tuan-tuan. Orang miskin datang, dia kadang-kadang duduk. Dia bila dia ketuk pintu, dia buka pintu, tengok orang tersebut, dia dah mula menilai. Orang ini adalah orang yang tidak ada kedudukan dalam masyarakat. Lalu cara dia layan tu seolah-olah macam nak panggil masuk pun tak nak masuk, sama saja.
Kalau masuk dalam rumah pun dia boleh keluar ayat. Ha, duduk lah. Allah, ada apa makan pun tak tahu ni. Dia boleh sebut macam tu. Ada apa makan pun tak tahu ni. Tak apalah, kita buat air teh je lah. Jadi percakapan tu, orang miskin ni tuan-tuan, bila mana kita pergi ke rumah seseorang lalu dilayan dengan perkataan sedemikian, maka dia akan terguris hatinya, dan perkara inilah yang mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam kita disusah meratakan berdasarkan hadis ni, kata Nabi. Kalau kamu beriman kepada Allah, bila sebut beriman kepada Allah tuan-tuan, kita melayani seseorang hanya kerana Allah, bukan kerana pangkat dan darjah dia. Tapi kalau tidak kerana Allah, kita akan layan dia kerana kekayaan dia. Maka di hari akhirat nanti, kononnya kita dengar hadis ni, saya dengar hadis, kita takwil dengan Allah lah. Saya muliakan tetamu, saya jaga tetamu saya, kenapa tidak ada dalam buku catatan saya ni? Kata Allah, kamu lakukan bukan kerana aku. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kamu seandainya beriman kepada Allah dan hari akhirat, mulia tetamu. Allah dan hari akhirat. Maksudnya lakukan kerana Allah, dan di hari akhirat Allah akan ganjarkan balik pahala. Tapi kamu tak pandukan dua ni. Kamu lakukan kerana dia seorang yang hebat, seorang yang boleh memberi manfaat keduniaan pada kamu. Kamu layan dia, maka kata Allah, pergilah kamu cari dia dan minta pahala daripada dapat ke tidak. Ini yang kita bimbang. Baca Quran, nak orang kata kita ni suara sedap, kan? Menyampaikan majlis ilmu, nak orang kata kita ni alim. Semua disandarkan pada makhluk di hari akhirat, tuan-tuan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tahu hati kita ni. Dia yang ciptakan hati kita, dia tahu. Dia akan kata, semua amalan ni aku tolak. Sekarang kamu pergi cari. Dulu kamu jadi imam, imam tarawih lah khususnya, kan? Kamu baca Al-Quran, kamu lunakkan suara kamu, bukan kerana mencari reda aku, tapi kerana kamu nak orang puji kamu suara sedap. Ha, sekarang pergi jumpa dia, minta pahala dengan dia. Dulu kamu menjadi penceramah, kamu terangkan tentang kebaikan begini begini begini, itu yang orang-orang yang apa, orang-orang yang sufi, orang yang dijaga dalaman ni, masa dia nak menyampaikan apa jua ajaran Islam, dia akan betulkan niat dia dalam sujud sebelum mengajar, tuan-tuan, selalu doa, ya Allah, jadikan kuliah ini kuliah yang membawa kepada keredaan-Mu, bukan mengundang kemurkaan-Mu. Bimbang kita bercakap ni kadang-kadang, lagi-lagi kalau ada apa ustaz-ustaz yang hebat kan, dipuji dan sebagainya, bimbang takut dia niat tu dia jadi lagi, kan? Sebab nak dipuji, nak dikatakan hebat, nak dikatakan alim, maka niat itu tak disandarkan pada Allah. Kata Allah, pergilah cari pada orang yang kamu nak tunjuk amalan, minta pahala dengan, jangan minta dengan aku, kerana orang yang mendapat ganjaran daripada aku hanya lillahi ta'ala. Dia baca bukan main, iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi perlakuan kita menjurus kepada nak mendapat sanjungan daripada manusia. Sebab itulah tiga perkara ni tuan-tuan. Di antara yang Nabi sebut adalah, yang pertama adalah bila mana kita layan tetamu mengharapkan ganjaran. Saya ringkaskan, masa tak mengizinkan. Yang kedua, memuliakan tetamu, hormat tetamu dengan cara wajah yang manis ketika tetamu datang, dan berikan hak-hak mereka seperti makan, minum. Kalau mereka menumpang di rumah kita, sediakan ruangan-ruangan yang bersih, yang baik kepada mereka. Jangan rendahkan mereka dengan meletakkan mereka di sudut-sudut yang tidak sesuai untuk mereka menginap di rumah kita. Itu cara memuliakan tetamu. Kemudian sentiasa bersedia menerima tetamu. Ini dia punya adab-adab dia. Sentiasa bersedia. Kan, jangan bila orang nak datang rumah kita, kita sebut, saya datanglah, saya sibuk. Jangan. Kedatangan dia itu membawa rahmat. Kedatangan dia itu membawa ganjaran pahala. Dan tunjukkan sikap yang kita suka menyambut dia. Dan ketika mana dia balik, tuan-tuan, hantar dia. Dia ada orang, kadang-kadang saya pun terasa. Kita salam dia, dah orang tamu kan. Okey, saya nak balik lah. Terima kasih banyak jamu makan. Okey, tak apa, saya gini-gini. Salam dengan dia. Kita keluar, tak sampai kat kereta lagi, dia gang tutup pintu dah. Kan? Dah, ini berlaku ni. Tak faham bab ni berlaku. Dia sekurang-kurangnya, kalau kita tahan, kalau hantar dia sampai kat kereta lagi bagus lah.
Kan kita rasa macam oh, kalau ada orang hantar kita sampai kereta, kemudian tunggu sampai kereta kita jauh boleh masuk, oh rasa macam sayangnya dekat dia, rasa lain kali tak datang lagi. Ni ada orang kadang-kadang kita keluar tak sempat lagi nak tekan buka kereta pun belum, dia gam tutup pintu dah. Ya Allah, rasa tergurihnya hati ini. Ini perkara yang bukan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhirnya adalah dengan menyempurnakan hak-hak tetamu, yakni apa yang perlu kita sediakan kalau dia datang rumah kita, tanya dia ada tak dia bawa pakaian-pakaian. Kadang ada orang datang ni tak berniat nak menginap, tiba-tiba dia menginap di rumah kita. Jangan bagi dia, dah lah dia musafir 3 hari pakai baju seluar yang sama, kita bagi dia tidur dengan baju seluar yang sama tu. Tanya dia, kenapa hantar kain dekat dia, kalau ada baju, bagi baju tuala dan sebagainya. Itu hak-hak tetamu yang perlu kita tunaikan. InsyaAllah, kalau kita memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan dimuliakan oleh Allah SWT. Itu dia punya pantulan dia. Jadi mudah-mudahan 3 perkara pada pagi ini yang saya sebut ini, diri saya yang pertama yang mengamalkan, mudah-mudahan dan para jemaah yang hadir pada pagi ini mendengar dan mengamalkan secara bersama. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat secara bersama di dunia dan juga di hari akhirat. Maka saya rasa sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah datang daripada kelemahan saya. Mohon ampun dan maaf. Andai bicara saya ini ada terguris kata dan yang seumpama dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.